Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarga sahabat serta pengikutnya sampailah kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dari HR At-Tobari. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebanyak mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan menabung pahala sebanyak-banyaknya ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. Yang kedua, membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadi kultum puasa kali ini membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa membaca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Yang ketiga, orang yang tidak menjaga sholat, sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan yang terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba dari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Dari HR Tirmidzi.
meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan yang terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kultur Ramadan kali ini. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Segala kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Selaku manusia yang biasa, tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kultum saya akhiri dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.